Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya Nazura Hana binti Muhammad Haidir dari kelas 3AK2 akan menerangkan kronologi pendudukan British di Pulau Pinang dan membincangkan pengajaran dari peristiwa ini. Usaha pendudukan British ke Pulau Pinang bermula akibat perebutan takhta Kesultanan Kedah. Krisis perebutan takhta berlaku apabila Sultan Muhammad Jima melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Pelantikan ini tidak mendapat persetujuan kerabat di Raja Kedah. Mereka telah berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jima. Sultan Muhammad Jima berusaha memohon bantuan ketenteraan daripada SHTI untuk mempertahankan kedaulatan negeri daripada serangan Bugis. SHTI menghantar Edward Monckton berunding dengan Sultan Muhammad Jima. Rundingan gagal apabila SHTI tidak memberikan jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Pihak British tidak berputus asa dan terus mencari peluang seterusnya. Peristiwa berikutnya yang menjadi peluang keemasan British menaklukkan Pulau Pinang adalah ancaman Siam. Semasa pemerintahan Sultan Abdullah yang berlangsung dari tahun 1778 ke tahun 1798, Siam menuntut kembali penghantaran bunga emas daripada kerajaan Kedah yang terhenti semasa perang Siam-Burma. Sultan Kedah berasa tergugat lalu memohon bantuan SHTI. Baginda menawarkan Pulau Pinang sebagai pangkalan kepada SHTI dengan syarat mendapatkan bantuan ketenteraan dan melindungi Kedah daripada ancaman Siam. Baginda meminta Francis Light yang merupakan pedagang persendirian untuk menyampaikan syarat tersebut kepada Governor General British di India. Francis Light yang menyedari kedudukan strategik Pulau Pinang telah melakukan helah dengan berjanji bahawa SHTI akan memenuhi syarat yang dipohon oleh baginda Sultan Kedah sekiranya Pulau Pinang diserahkan kepada mereka. Sultan Abdullah yang terpedaya dengan janji tersebut menawarkan Francis Light membuka tempat pertempatan di Pulau Pinang pada tahun 1786. Sultan Abdullah melakukan kesilapan besar kerana memberi tawaran ini meskipun SHTI belum memberikan jawapan berhubung dengan syarat yang ditawarkan oleh baginda. Tanpa membuang masa, Francis Light terus membuka pertempatan British di Pulau Pinang. Pertempatan ini dinamakan Georgetown, bersempena dengan nama Raja England. Francis Light turut menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island. Pada tahun 1786, Siam menakluki Patani dan mengancam Kesultanan Kedah. Sultan Abdullah meminta bantuan ketenteraan SHTI seperti yang pernah dijanjikan oleh Francis Light. SHTI enggan memberikan bantuan kerana tiada perjanjian ditandatangani antara mereka dengan Sultan Kedah. Sultan Abdullah murka setelah menyedari tertipu dengan muslihat Francis Light. Sultan Abdullah menghimpunkan angkatan perang di seberang perai untuk mengambil semula Pulau Pinang. Tanpa berlengah, Francis Light meminta bantuan SHTI. Angkatan perang Kesultanan Kedah ditewaskan oleh Francis Light dengan bantuan tentera SHTI. Sultan Abdullah dipaksa menandatangani perjanjian dengan British pada tahun 1791. Perjanjian ini secara rasmi mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. Pada tahun 1800, George Leith
Gubernur Pulau Pinang mendesak Sultan Kedah, Sultan Diyahuddin pada tahun 1798 hingga 1804 menandatangani perjanjian kedua dengan British. Perjanjian ini membolehkan British menduduki sebarang perai. Pendudukan ini penting sebagai benteng pertahanan dan kawasan pertanian bagi membekalkan sumber makanan kepada penduduk di Pulau Pinang. Beberapa pengajaran dapat kita perolehi dari peristiwa ini. Jangan jadi seperti beri bahasa, pelanduk melupakan jerat, tetapi jerat tidak melupakan pelanduk. Kita perlu sentiasa berhati-hati, terutamanya kepada orang yang mempunyai kepentingan terhadap kita. Sekalipun mereka bertanam tebu di pinggir bibir, kata-kata manis tidak semestinya mencerminkan keikhlasan, sebaliknya mungkin hanya musang berbulu ayam. Jangan juga jadi seperti peribahasa yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran. Sebarang perkara walaupun kelihatan sebagai peluang keemasan, masih perlu difikir masak-masak tentang baik buruknya sebelum keputusan dibuat. Yang ketiga, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Kedah telah kehilangan Pulau Pinang dan kemudiannya seberang perai dengan helah yang sama, iaitu janji kosong pihak British untuk melindungi Kedah dari serangan Siam. Apabila tertipu sekali, kita perlu melipat gandakan kewaspadaan agar perkara yang sama tidak berulang. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.